Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, selamat bergabung di Church Online GSJA CWS Kelapa Gading. Saya percaya bahwa Allah telah mempersiapkan berkat besar bagi kita melalui ibadah hari ini. Dalam ibadah hari ini, kita akan dilayani oleh gembala kita, Pendeta Budi Setiawan. Mari kita persiapkan hati kita, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman dengan sepenuh hati. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kemurahan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan ibadah hari ini. Kiranya Tuhan mengurapi dari awal puji-pujian sampai dengan firman Tuhan yang akan kami dengar. Biarlah Roh Kudus melawat kami semua ya Bapa, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Karya
Puji Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa beberapa saat. Bapa di surga, kami berdoa supaya Engkau akan memberkati kami pada hari ini dengan firman-Mu yang berkuasa mengubahkan hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Bapa, urapilah hamba-Mu yang berbicara maupun kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, tantangan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah bahwa kita sekarang ini berhadapan langsung dengan tiga lawan besar yang seperti Goliat. Nah, yang pertama adalah ketakutan karena bahaya pandemi. Ya. Yang kedua adalah himpitan ekonomi. Yang ketiga adalah pengaruh dari social distancing. Nah, ketiganya ini kita anggap sebagai lawan berat. Ya. Tetapi bukan berarti bahwa mereka tidak bisa dikalahkan. Nah, saudara-saudara, ketiganya itu muncul sekaligus, tetapi juga bukan berarti akan selalu berakibat kehancuran dan kerusakan besar, ya. Nah, hikmat akan membantu kita membedakan antara takut dan waspada, antara berani dan gegabah, antara manipulatif dan tulus, antara kebaikan bagi gereja dan kebaikan bagi umat Tuhan. Sebenarnya tips sederhananya adalah begini. Saudara tidak perlu mempercayai nasihat orang yang tidak peduli dengan kesehatannya sendiri, ya.
Saudara bisa berpegang kepada tips seperti itu. Atau mungkin tips berikutnya. Jangan percayai dorongan dari orang yang biasa memikirkan dirinya sendiri dan tidak memikirkan kepentingan orang lain. Filipi pasal yang kedua ayat 7-8 berkata begini, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara, pelayanan dibangun di atas dasar kebenaran ini, yaitu menguntungkan yang dilayani dan merugikan yang melayani. Seorang yang memilih menjadi hamba Tuhan, itu adalah pilihan misionaris. Artinya, kebaikan utama yang dibelanya adalah demi orang-orang yang dilayani, bukan menguntungkan dirinya sebagai seorang pelayan Injil. Nah, dalamilah apa yang saya katakan ini, dan semoga hikmat Allah akan menuntun saudara mengertinya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, hikmat membantu kita untuk menentukan kapan waktunya bertahan dan kapan waktunya memulai usaha lagi. Dan bagaimana cara mendapatkan keamanan dan kecukupan secara bersama-sama butuh hikmat Tuhan. Hikmat juga membantu untuk mempertahankan hubungan di antara menambah risiko bagi diri kita maupun risiko bagi orang lain. Bisa saja Anda tetap di rumah dan bagaimana kita membantu Anda menjaga iman dan kerohanian yang sehat di masa pandemi ini, itu perlu pemikiran dan langkah yang jitu. Nah, intinya adalah saudara-saudara, bagaimana bertahan sehat melewati pandemi. Karena ini adalah pikulan bumi dan bangsa yang jadi beban bersama kita sebagai sesama penduduk bumi atau sebagai warga negara Indonesia. Saudara-saudara, berdoalah supaya pemerintah kita akan diberkati oleh Tuhan. Diberkati dalam apa? Diberkati dengan kerjasama dari masyarakat yang dimulai dari diri kita sendiri. Kita kooperatif terhadap tuntunan yang diberikan oleh pemerintah kita. Saudara-saudara, masih berkaitan dengan itu, saya akan membacakan Mazmur pasal yang keempat, ayat yang ke-1-8 berbunyi begini. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah di dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah lanjutan seruan nyanyian ratapan Daud yang menggambarkan isi hati, pikiran, dan jiwanya ketika ia dikejar-kejar oleh Absalom. Bisa saja memang dia menuliskan sementara peristiwanya sedang terjadi, tetapi bisa juga bukan waktu dia dikejar-kejar. Ya, mungkin saja Mazmur itu dituliskan pada masa sesudah peristiwanya terjadi. Ia mungkin flashback dan menuliskan semua perasaannya pada waktu itu. Dan saudara-saudara, dia menuliskannya sebelum tidur. Ya, pada malam hari sebelum tidur, seperti seorang yang sangat sulit tidur,
seorang yang sedang tertekan jiwanya, yang tidak punya jalan keluar, dan dia menjadi orang yang disalah mengerti, dikhianati oleh orang-orang yang biasa dekat dengannya, dianggap rendah, dan dia geram, marah, merasa diabaikan Tuhan, merasa sedang diadili oleh Tuhan secara tidak adil. Nah, yang dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya sangat ia sayangi, saudara-saudara, seperti Absalom, itu yang memberikan tekanan berat di dalam hidup dia. Nah, saudara-saudara, di satu pihak, Daud percaya bahwa Allah menyertainya. Nah, kalau saudara-saudara perhatikan di dalam Mazmur pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai 8 yang sudah kita baca tadi, yang berbunyi begini, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Nah, kita membacanya sebagai sebuah kesimpulan, ayat 6-8 itu sebagai sebuah kesimpulan, tetapi sebenarnya itu adalah sejenis kredo, keyakinan iman yang mendasari mengapa Daud bertindak dan berpikir seperti itu. Ini adalah seluruh keyakinannya yang dirumuskan dan diucapkan, dituliskan di dalam ayat-ayat tersebut. Daud punya keyakinan, saudara-saudara. Nah, kalau saya boleh memakai perkataan Elifas, mungkin saudara berkata bahwa perkataan Elifas di dalam kitab Ayub sebenarnya tidak bisa dijadikan dasar. Tetapi saudara-saudara, perkataan itu ada benarnya juga. Bunyinya begini di dalam pasal yang kelima ayat 19 dari kitab Ayub. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Saudara-saudara, sekali lagi, ucapan Elifas ini ada benarnya juga, walaupun mungkin kita tidak memakainya sebagai sebuah rujukan penting. Tetapi bukan berarti tidak ada hikmat di dalamnya. Yang sebenarnya maksud dari perkataan itu, saudara-saudara, bahwa kita ngerti, kita tahu, dan kita percaya bahwa Allah punya kebiasaan menolong anak-anaknya. Nah, apa yang diucapkannya tentang Allah di sini, saudara-saudara, oleh Elifas, itu benar, saudara-saudara. Seperti juga yang pernah diungkapkan oleh Spurgeon, God will never cease to help us until we cease to need. Saudara-saudara, Allah tidak berhenti menolong kita sampai kita berhenti memintanya atau sampai kita merasa tidak perlu lagi, saudara-saudara. Selama kita masih memerlukannya, Allah akan selalu berada di dalam posisi menolong kita. Nah, jika mata rohani kita benar-benar terbuka, saudara-saudara, kita bisa melihat pertolongan Allah setiap hari. Amin, saudara-saudara. Nah, kalau saya melihat juga, kita melihat sama-sama di dalam Yosua 5 ayat 12, yang berkata, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu, mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Saudara-saudara, mana diberikan selama dibutuhkan, dan Allah menyediakan selama itu dibutuhkan. Kita saja yang lebih sering tidak menyadari tentang pertolongan Tuhan. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ini adalah keyakinan Daud. Di fondasi keyakinan dasar Daud adalah sebuah kepercayaan tentang penyertaan Allah. Saudara-saudara, kita tidak mungkin bertahan tanpa fondasi keyakinan. Saudara-saudara, mari kita lihat the real problem as a believer, sebagai seorang percaya seperti Daud. Ya, bukan berarti Daud tidak berhadapan dengan masalah. Ini adalah masalah yang dihadapi dengan anaknya sendiri, yaitu Absalom. Absalom adalah satu dari antara 6 anaknya yang lahir di Hebron sebelum Daud memindahkan ibu kota ke Yerusalem. Sedangkan saudara Sulaiman, dia adalah anak bungsu dari 4 bersaudara yang didapat Daud dari Batsheba, lahir di Yerusalem, bukan di Hebron. Saudara-saudara, di luar dari anak-anak lain juga yang anak-anak lain Daud yang lahir dari selir-selirnya dan sebagainya, saudara-saudara. Daud merasakan juga yang dirasakan oleh seorang ayah atau ibu yang dalam peristiwa modern, saudara-saudara, dipenjara oleh anaknya sendiri. Atau seorang ayah yang diancam, dibunuh oleh anaknya sendiri. Bukan karena kejahatan sang ayah, tetapi kejahatan hati dari sang anak. Seorang anak yang mungkin bisa dibilang anak yang punya hati maling kundang, ya, cerita rakyat negeri kita, saudara-saudara. Ya, maling kundang adalah cerita yang berasal dari provinsi Sumatera Barat, saudara-saudara.
Legenda Malin Kundang berkisah tentang seorang anak yang durhaka pada ibunya dan karena itu dikutuk menjadi batu. Ya, itu sebuah legenda. Nah, cerita rakyat yang mirip juga yang bisa ditemukan di berbagai tempat di Asia Tenggara. Saudara-saudara, inilah anak yang melawan filial piety. Jadi ketaatan kepada orang tua, kesalehan kepada orang tua yang disebut sebagai xiao, saudara-saudara. Ya, di dalam bahasa Mandarin. Seperti yang mungkin Yohanes katakan tentang hati bapa. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara-saudara, penolakan yang dirasakan oleh Yesus diungkapkan juga dengan perkataan begini di dalam Matius pasal 23 ayat yang ke-37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Saudara-saudara, atau seperti yang dikatakan Simeon kepada Maria. Perkataan ini cukup tajam. Dalam Lukas pasal yang kedua ayat 34-35, lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu. Kata-kata ini diucapkan kepada Maria. Ya, menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Saudara-saudara, Maria merasakan bagaimana seseorang tidak bisa buat apa-apa ketika anak yang dilahirkannya itu ditolak oleh orang banyak, dianiaya, dan dibunuh. Ia harus menyerah kepada kehendak Allah. Dan sekarang kalau kita kembali kepada Daud, Daud sebagai seorang raja, tetapi seorang ayah, yang menuliskan perjuangan batinnya melewati pengalaman ini, saudara-saudara. Ia mengajari kita beberapa hal yang sangat penting. Nah, yang pertama, saudara-saudara, yang diajarkannya kepada kita, bahwa keraguanmu yang mendasar, mengapa keadaan yang runyam bisa terjadi, biasanya adalah pertanyaan tentang mengapa Tuhan diam dan membiarkan semua ini terjadi. Di dalam ayat yang ke-1 dikatakan begini, saudara-saudara, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, engkau memberi kelegaan kepadaku, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Saudara-saudara, ada yang beda saat kita merasakan sesuatu yang tidak masuk akal, yang tidak menuruti aturan umum, melanggar asas hidup bermasyarakat, tetapi Anda tidak bisa membela diri. Nah, itulah yang dirasakan oleh Daud. Adanya peristiwa itu saja bisa membuat Daud merasa malu. Apa kata orang? Daud sendiri dilawan oleh anaknya, saudara-saudara. Dan kegeraman Daud dalam situasi itu dirasakan juga oleh Yoab. Sehingga dalam kemarahannya yang bertumpuk, Yoab melampiaskan dengan menikam tubuh Absalom di dalam cerita firman Allah yang tergantung di pohon. Saudara-saudara, tetapi itu tidak mewakili perintah Daud. Ya, bukan berarti Daud ingin agar Absalom dibunuh. Karena di dalam 2 Samuel 18 ayat 33 disebutkan, maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang itu lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku menggantikan engkau Absalom, anakku, anakku. Nah, itu yang dikatakan oleh Daud ketika dia dengar bahwa Absalom terbunuh. Saudara-saudara, di dalam teks Mazmur 4 ayat yang ke-4. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam tempat hatimu, di dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Saudara-saudara, Daud sebenarnya menyesali kesalahan Absalom membunuh saudara tirinya, yaitu Amnon, karena adiknya dilecehkan. Nah, kemarahan Absalom diasup dengan pikiran-pikiran negatif. Absalom akhirnya melakukan tindakan pembunuhan, dan itu adalah kejadian pembunuhan pertama di dalam keluarga Daud. Dan setelah itu peristiwanya bereskalasi sampai Absalom kemudian melarikan diri, mendapatkan amnesti dari Daud kembali, tetapi hatinya sudah menjadi beda.
Saudara-saudara, bahkan ia dendam kepada ayahnya sendiri, yaitu Daud, yang dianggap tidak bertindak tegas kepada Amnon pada waktu adik Absalom itu dilecehkan. Maka ia berniat menggulingkan ayahnya sendiri untuk mengambil kedudukannya pada waktu itu. Ingat, saudara-saudara, sekali lagi tujuannya adalah menggulingkan ayahnya dengan merebut mereka yang dekat dengan ayahnya dan merebut tahta kerajaan Daud. Nah, apa akibatnya, saudara-saudara? Begini, sejumlah orang pejabat negeri dan imam bahkan saudara-saudara ikut dengan Absalom oleh karena Absalom itu sanggup meyakinkan mereka. Daud terancam dan harus meninggalkan istananya. Ia beserta dengan orang-orang yang setia kepadanya harus naik ke bukit. Saudara tahu apa yang dikatakan oleh firman Allah? Di dalam 2 Samuel 15 ayat yang ke-30, Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis, kepalanya berselubung, dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, masing-masing berselubung kepalanya, dan mereka mendaki sambil menangis. Kedua, ada yang tidak bisa dia pahami, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-5. Daud tidak bisa mengerti dan tidak bisa paham mengapa orang ternyata lebih menyukai gambaran buruk tentang seseorang yang berasal dari kebohongan. Oleh karena, saudara-saudara, Absalom menceritakan yang buruk tentang ayahnya. Kemuliaan seorang menjadi kehinaan karena digambarkan secara buruk dan secara salah. Ayatnya yang kedua, saudara-saudara, dikatakan, "Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan?" Dalam dunia sekarang, saudara-saudara, ada orang yang berani menggunakan social media untuk mencitrakan buruk tentang orang lain. Dulu situasinya berbeda. Dulu orang tidak bisa membela diri. Sekarang kita punya undang-undang ITE yang melindungi hak seseorang untuk tidak dipermalukan di depan umum. Nah, saudara-saudara, yang terjadi sebenarnya ketika Daud waktu itu berseru kepada Tuhan, dia counseling dengan Tuhan. Daud mengeluh dan tidak mengerti kok bisa kejadian seperti itu ya. Sekian prestasi kebaikan yang dilakukannya masih tidak cukup untuk meyakinkan orang. Saudara-saudara, dalam hidup ini ada orang yang tidak suka kepada kita. Itu benar. Dan jangan mimpi untuk menyenangkan semua orang. Dan saudara-saudara juga jangan kaget bahwa ketidaksukaan biasanya punya kekuatan atau mampu membutakan 1000 kebaikan orang. Nah, Daud juga, saudara-saudara, dalam hal ini tidak bisa ngerti mengapa orang itu menolak kenyataan dan proses yang sama-sama mereka ketahui bahwa Allah telah memilih, Allah telah menunjuk siapa yang berkenan kepadanya, yaitu Daud. Saudara bisa lihat di dalam ayatnya yang ketiga. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Nah, yang dimaksudkannya adalah bahwa itu tentang dirinya yang telah dipilih oleh Tuhan. Dan Daud juga tidak bisa mengerti, saudara-saudara, mengapa orang selalu melanjutkan dari ketidaksukaan menuju kepada serangan. Jembatan apa yang kita bangun sebenarnya dalam diri dan pikiran kita yang tanpa sadar merencanakan untuk mencelakai orang yang tidak kita sukai. Di dalam ayat yang keempat dikatakan demikian, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah di dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Nah, saudara mungkin ingat juga di dalam Amsal pasal 3 29 yang berkata begini, janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Lalu Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18 berbunyi begini, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya, mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Saudara-saudara, ingat gak yang dikatakan juga oleh Yesus ya di dalam hal ini? Markus 7 ayat 18-23. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban.
Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara-saudara, jadi kalau kita bisa bayangkan sebenarnya betapa hebat perjuangan kita setiap hari untuk membuat kemarahan kita itu tanpa disertai dengan perencanaan yang jahat. Ingatlah saudara-saudara bahwa Daud menggambarkan proses ini terjadi di malam hari. Ya. Nah, apa yang mengisi malam di mana saudara dan saya tidak bisa tidur? Apakah kita mengasup pikiran buruk tentang orang lain, menduga-duga dan membuat hati kita gelap dan mulai mencurigai, merencanakan untuk menyerangnya dengan sebuah cara, dengan beberapa cara, melancarkan serangan dengan sindiran, dengan kata-kata, atau dengan menggunakan kewenangan kita. Saudara-saudara, kita harus hati-hati dengan awasan Daud di dalam hal ini yang dia katakan, tetaplah diam. Sebab kalau kamu merencanakan terhadap siapapun, barangkali kamu sedang mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan, yang dipilih dan dikhususkan oleh Tuhan. Nah, disinilah saudara-saudara Daud menang. Dan disinilah juga Ayub itu menang sehingga dikatakan bahwa dia tidak bersalah dalam hal itu. Daud tetap Daud, saudara-saudara. Ia tidak merencanakan untuk membalas. Sampai-sampai, saudara-saudara, ketika Yoab satu kali saking jengkelnya dengan kematian Absalom, dia mengancam Daud. Ya, kamu membuat hidup ini aneh, Daud. Ya, di dalam 2 Samuel 19 ayat 5-7 dikatakan begini, lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediamannya, serta berkata, pada hari ini engkau mempermalukan semua hambamu yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini, dan nyawa anak-anakmu laki-laki dan perempuan, dan nyawa istri-istrimu, dan nyawa gundik-gundikmu. Dengan mencintai orang-orang yang benci kepadamu, dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak-anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti, kata Yoab pada hari ini, bahwa seandainya Absalom masih hidup dan kami semua mati, termasuk Yoab pada hari ini, maka hal itu kau pandang baik. Oleh sebab itu bangunlah, pergilah keluar dan berbicaralah, menenangkan hati orang-orangmu. Dan saudara-saudara, di sini ancaman Yoab, sebab aku bersumpah demi Tuhan, apabila engkau tidak keluar, maka seorang pun tidak akan ada yang tinggal bersama-sama dengan engkau pada malam ini. Dan hal ini berarti celaka bagimu melebihi segala celaka yang telah kau alami sejak kecilmu sampai sekarang. Ya, saudara-saudara, ingat Yoab adalah familinya Daud. Ya, saudara-saudara, jadi dia tahu perjalanan hidup Daud. Nah, begitulah saudara-saudara bahwa orang baik akan sering disalah mengerti. Ya, tidak apa sepanjang memang bukan karakter kita yang menguntungkan diri kita sendiri dan membahayakan orang lain, saudara-saudara. Nah, Daud juga merasa tidak mengerti, saudara-saudara, mengapa orang tidak mau kembali bertobat dan menjalani hidup ini dengan benar. Nah, ini yang dikatakannya di dalam ayat yang kelima. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Nah, itu dikatakannya untuk menggambarkan tentang orang seharusnya membuat pilihan untuk bertobat. Ya, orang ternyata memilih jalannya sendiri yang bikin Tuhan geleng-geleng kepala. Nah, bukankah itu juga yang Paulus katakan di dalam Roma 1 ayat 28-29? Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Saudara-saudara, Yohanes juga telah mengatakan dengan persis
Di dalam sebuah perkataan, saudara-saudara, yang saudara bisa lihat di dalam pasal yang ketiga, 19 dari Injil Yohanes. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Saudara-saudara, ketika semua orang sekarang di sekeliling dari Daud itu kemudian bergumul yang sama dengan Daud, apa yang harus kita lakukan? Nah, sebab mereka juga bingung mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dipilih. Ragu tentang apa betul bahwa Tuhan itu masih campur tangan terhadap kejadian-kejadian yang mereka hadapi sekarang ini. Bahkan mereka mungkin mulai bertanya, saudara-saudara, seperti yang disebutkan di dalam ayat yang ke-6. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Nah, saya bacakan dari firman Allah yang hidup, bunyinya begini, saudara-saudara. Banyak orang berkata bahwa Allah tidak akan menolong kami, ya Tuhan. Biarlah terang wajah-Mu bersinar ke atas kami dan buktikanlah bahwa mereka salah. Nah, itu yang ada di dalam firman Allah yang hidup. Saudara-saudara, memang dunia akhirnya membantu kita untuk memberikan kesimpulan yang salah. Nah, konklusinya sekarang mari kita pikirkan, saudara-saudara. Itulah yang dari awal saya sudah katakan, yang menyelamatkan Daud dari seluruh keraguannya, mengapa peristiwa-peristiwa yang tidak masuk akal ini terjadi, adalah kredo yang ada di hatinya sejak mula-mula. Yang dikatakan di dalam ayat yang ke-7 dan 8, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Nah, 1000 keraguan lenyap waktu hati kita mengucapkan perkataan-perkataan yang lahir dari keyakinan yang terdalam. Itulah yang saya sebut sebagai kredo hati kita dan kredo hatinya Daud. Seperti ketika Ayub berkata begini di dalam pasal yang ke-19 ayat yang ke-25. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Saudara-saudara, jenis yang sama juga mungkin saudara bisa lihat dari Mazmur 27 ayat yang ke-10 yang dikatakan oleh Daud. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ya, perkataan-perkataan yang luar biasa. Nah, apa yang kita petik hari ini, saudara-saudara? Mungkin inilah yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, jika ingin menyelamatkan iman kita dari keraguan yang muncul di hadapan kita, tetapkan kredo di dalam hati kita. Dan itu datang dari Roh Tuhan yang bicara di dalam hati kita, yang dibantu dengan pengalaman dan pengenalan kita selama ini kepada Allah. Nah, kredo hati itu akan menjadi pamungkas untuk segala keraguan yang akan muncul di dalam perjalanan hidup kita. Karena begitu kita berhadapan dengan apa yang kita sulit ngerti tentang orang lain, kejadian, saudara-saudara, perasaan dikhianati, dijahati orang, biasanya kita juga mulai mempertanyakan Tuhan, maka kredo itu akan menyelamatkan iman kita dari seluruh keraguan. Yang kedua, saudara-saudara, jangan kaget dengan mudahnya orang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Tabiat daging kita yang berdosa menyeret kita untuk menyukai yang jahat, yang buruk, dan sebagainya. Jangan kaget kalau orang memilih yang jahat. Jangan kaget kalau orang memilih yang salah. Ketiga, saudara-saudara, hidup menyenangkan Tuhan saja. Dan jangan coba-coba menyenangkan semua orang. Itu adalah kerjaan yang sia-sia. Dan yang terakhir, saudara-saudara, seperti Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25-26, jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kita akan berpegang kepada kebenaran ini, bahwa Yesus dapat dipercaya. Dan kita menjadikannya sebagai kredo di hati kita, saudara-saudara. Dialah kebangkitan dan hidup. Keadaan di sekitar kita bisa mematikan kita, tetapi Yesus adalah kebangkitan dan hidup bagi saudara dan saya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, dunia di sekitar kami dengan segala sesuatu yang terjadi membawa kami down, turun ke bawah, dan bahkan bisa juga menuju kepada kondisi yang sangat mematikan bagi kami. Tetapi Tuhan, Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Dan sama seperti apa yang terjadi kepada Daud, kredo di dalam hatinya itu yang menyelamatkannya. Berbagai keraguan yang menghantui perjalanan hidupnya,
segera dapat dipatahkan oleh karena ada keyakinan dasar yang dia pelihara sepanjang hidupnya. Bapa, kami berdoa menghadapi semua ini. Ada kredo di dalam hati kami, ada keyakinan dalam diri kami tentang Engkau, bahwa Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Dan Engkau lah yang menyelamatkan kami dari situasi yang mematikan pun. Engkau akan menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita telah mendengarkan firman Allah. Marilah kita akan mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, terima kasih telah bergabung bersama-sama di dalam Church Online Gereja kami. Dan sekali lagi, di tengah-tengah segala sesuatu, peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling kita, tetaplah bersemangat, hati memberkati, dan hati yang bahagia, sukacita. Dan sekali lagi, saudara-saudara, kiranya berkat Tuhan turun di atas kita semua. God bless.